Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita edisi mudik ya. Edisi mudik karena setelah 3 tahun baru sempat mudik. Kali ini kita trip ke kebun bersama dengan ibunda tersayang. Beliau ini aktivitas sehari-harinya memang tiap hari ke kebunnya. Airnya jernih sekali kawan nih, dia tinggal langsung mandi. Biasa masa kecil tuh mandi di sini kita dulu pas masa-masa kecil dulu. Kita berjalan di sana. Oh iya leh, mau baca merah betul. Seano, anak-anak hari mata ya, makan hari kita nak tanam tiara sapi kita di palung bulan tiara sapi nak. Bun itu rem nanti. Mana larang balik. Jebun tuh. Ya apa? Apa apa lante? Karung. Timba pada sana ada masalah memang kan nomor obor ka makasih oh non tanya ja makasih tong jo bola bola lo lam deh kepala indi eliu le siapa ini. Pagi. Awalnya. Siapa ini? Bonar tu kan? Kita jalan ke kebun. Melalui jalan setapak dan harus hati-hati kalau salah-salah ya masuk parit. Oke, kita lanjut. Aduh, cuci kaki dulu. Airnya ini bersih sekali nih kan sebenarnya. Oke, ini kita sudah hampir sampai. Ini ada sawah. Nah ini view-nya kawan kalau ke kebun kita. Oh ada yang tete dong ini le. Ada sapi, ada kerbau nih. Rupanya masih ada kerbau juga di sini. Ini view-nya nih. Kalau kita jalan ke kebun seperti ini. Sampai saping nan, panah.
Itu motong kok mau itu ndona? Itu ndona, kalau ntar itu. Oke, jalan. Sawah, sawah, sawah. Mana? Nami ada mah dompet yang panarpis. Oh, tanya Parena, bar apa? Oh ya teh, bar apa? Itu ada kata tu lagi pakai anu mendompeng garap ininya nih kebunnya nih ditanamin apa? Kemarin ditanamin jagung kok enggak salah. Yang di bawah sana itu adalah kata. Nah, ini dia. Kampung kita itu yang di sana nih. Rumah-rumah itu yang di sana. View-nya seperti ini ya. Adalah kebunnya mama, pondoknya nih, pondoknya mama ini. Seperti ini dia. Depannya ada airnya sangat jernih, tinggal ambil. Ini adalah kebun kita nih ya. Isinya ada cengkeh, coklat, kopi. Oke, kita jalan ke kebun saya dulu ya. Ada kebun saya di sebelah sana lagi. Ini ada cengkeh semua. Ini kita sudah sampai kebun ini. Ini adalah pondoknya mama di kebun. Ada ayam. Oh, napa aja hante? Yang benar apa anak? Hah? Pak Nabi. Pak Nabi. Nah, ada yang benar untuk dapat jalan. Betul nak pun jam itu? Orang ada jalan ni. Hah? Jalan mana? Ini lagi cari talas ni ya. Saya mau gantikan beliau tapi tidak mau. Karena katanya nggak bisa, harus sembarang, harus orang yang biasa, karena rusak dia nanti kok nggak tahu kita cara galinya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa gantikan karena harus orang yang ahli. Kita cari talas juga. Ini saya harus pelan-pelan dia. Ya, mereka tuh aja untuk. Dia nih talasnya nih. Ben aku nendam ini kita gak bisa gantikan ini. Beliau ini karena rusak kalau diganti. Wah, di pihak langasan ya itu mak. Nah ini dia nih. Ini dia talasnya dia warna ungu. Ini sangat enak nih kalau kita makan. Jadi sisanya ini akan kita tunggu lagi, jadi biar ini kan pucuknya nih mau keluar ya. Nah, nanti akan naik lagi dia. Misalnya ini aja yang kita ambil. Ini talas namanya. Kalau bahasa saya di sini namanya kaporo. Kaporo. Ini sejenis umbi-umbian nih, cuman dia ini. Oke, kita nanti masak di rumah. Kita naik ke rumah dulu. Kita naik ke rumah dulu. Rumahnya kebunnya. Kamaran teh kong, saya nggak dapat.
Ada mah. Nah, lengkap dia nih kawan. Ada dapurnya, ada tempat nyuci, tempat tidur. Nah, begini kalau namanya yang punya rumah kebunnya harus lengkap dia, karena sering bermalam juga kadang di sini. Ini kebun kita sampai di sana sih isinya sih ada cengkeh, ada coklat, ada juga kopi. Ini ada pohon durian, cuman belum musim dia berbuah. Caranya, nah, ini dia kawannya. Ini adalah kebun saya. Ada kebun cengkehnya, ada isinya cengkeh, ada pemerica, ada kopinya juga. Oh, rupanya pohon-pohonnya ini sudah besar lagi dia nih. Ini pohon suren namanya, suren. Ini yang biasa orang jadikan bahan bangunan untuk rumah, bangun rumah dia. Ini kebun saya, ada cengkehnya, ada. Satu-satu dia. Oke lah kawan, kita terus ke sana dulu ya. Ini dia kebunnya orang seberang sana tuh, jauh dia. Lihat kakak dulu yang lagi membajak ladangnya nih ya. Oke, kita naik ke rumah-rumah dulu nih. Ini tempat jaga rumah, ini tempat jaga, ini jaga ini terakan kita nih yang lagi membajak. Cuman kita tidak bisa bantu juga nih ya, seorang ahli. Saya kalau masalah traktor begini belum tahu jadinya. Ada sapi, ada kebun jagung lagi. Nah itu juga masih sawah kita yang di bawah sana, yang ada pondok-pondoknya. Itu masih sawah kita. Kan ada kampung jauh. Oke, suasananya begini nih kawan-kawan, lagi di ladang, di sawah, di kebun. Sekarang kita pulang dari kebun nih kawan. Ini kita dapat talas nih untuk dimasak. Ibu sudah duluan dia. Oke, kita ke kebun. Pulang lagi.
Ini kita sudah pulang dari kebun. Kita lewat ada sudah duluan dia. Kita duluan. Sekarang kita sudah balik dari kebun menuju rumah. Ini adalah kebun Cikke. Ini adalah sawah. Sawahnya kakak ini. Anak Pak Haji hantar lah. Ini adalah sawahnya kakak. Anak marah. Jadi saya ajak opo. Ini adalah sawahnya kakak. Oke. Bapak anak dia anak-anak kayak di pari ini.